Ya, hari ini karena udara bagus, jadi saya memutuskan untuk mencuci mobil saya. Ya, karena di sini kalau cuci mobil lumayan mahal ya. Kalau di Indo kan banyak tempat-tempat cuci mobil. Kalau di Indo kan banyak tempat-tempat cuci mobil ya, 25.000, 35.000, 50.000 itu mungkin udah sama mesin. Kalau di sini sekitar ya 50.000 ke atas itu cuma cuci pakai mesin, yang mesin putar-putar itu, apa sih namanya itu, putar-putar yang tuh yang masuk ke dalam itu terus diputar-putar mobilnya itu, bukan mobil yang diputar-putar, alatnya itu yang muter. Dan itu kan tidak terlalu bersih juga kan kalau pakai mesin itu. Jadi ya menghemat uang dan demi kekinclongan mobil juga ya. Jadi ya ikuti saya. Ya, pertama-tama saya keluarin itu karpet dalam, aku udah bersihin. Itu saya nggak cuci pakai air ya, jadi cuma disikat pakai sikat. Dan mungkin saya akan cuci bagian kap mesin, kap. Bukan kap, apa namanya? Mesin ya. Ya, jadi ya kita akan saya akan bersihkan sedikit. Sudah selesai, sekarang saatnya untuk menyiram-nyiramnya. Baru kemudian saya siram. Kenapa saya tidak dipanas? Karena nanti akan berbecak. Maksudnya pas taruh sabun, pas kering, sabunnya malah lengket di mobil. Sekarang tahap kasih sabun. Sudah baru bagian bolanya, bola velgnya. Kalau di mesin kan dia nggak sampai ambil kotoran yang dalam-dalam begini, paling cuma di luarannya.
makanya nggak terlalu bersih kalau mesin. Kalau mesin tidak terlalu bersih. Tapi bagi orang yang peduli kendaraan sih ya. Maksudnya bagi orang yang pencinta mobil, pasti dia akan cuci sampai sedetil-detilnya. Tapi kalau kurang pencinta mobil ya, pasti yang penting asal terlihat bersih. Dulu karena saya cuma mampu beli motor, jadi meskipun motor butut, kinclong terus. Karena satu-satunya kendaraan yang saya miliki. Kalau teman saya masih ingat, saya punya itu, bukan punya saya lagi, punya bapak saya, motor Supra X yang tua. Waduh, itu butut banget itu, tapi kinclong terus aku bersihin. Tadi so kelar cuci, so pakai sabun, so sekering. Sekarang kita tinggal mau vakum di pedalam. Cuk. Jadi saya baru selesai cuci mobil. Ya, jadi itu ada, kalian lihat ada kaca yang di belakang saya itu. Itu kaca untuk bayi saya yang nomor 2. Jadi kalau kalian nyetir dari sini, jadi saya bisa lihat di kaca itu. Soalnya ngadepnya bayi aku kan ngadep belakang kan, karena dia masih bayi nggak bisa ngadep depan. Itu peraturannya di sini. Ya, jadi saya sangat membutuhkan kaca itu untuk mengintip bayi saya apakah dia baik-baik saja atau tidak. Begitu. Ya, jadi saya akan kasih lihat ya gimana hasil cuci mobil saya. Mari kita lihat. Nah, ini yang saya bilang, ini yang buat yang anak kedua saya. Jadi kalau masih bayi dia harus ngadep belakang begini. Terus kalau toddler yang agak gedean dia bisa ngadep depan. Nah, ini cuma mungkin sampai bayi 8 bulan baru kita akan ya ganti yang lebih besar seperti itu. Nah, karena dia ngadep ke belakang, jadi saya membutuhkan kaca ini untuk melihat dari kalau lagi nyetir. Jadi posisinya seperti ini. Ya, ini bagasinya sudah bersih. Ini ada kantong plastik. Apa ini, payung kalau hujan? Ini kantong plastik nih. Jadi kita kalau belanja-belanja kayak ke supermarket, kita harus bawa kantong sendiri ya. Kalau enggak kita harus bayar lagi kantongnya di sana. Ya, ini tempat duduknya si Juno. Yep. Kalau di situ ada yang tempat untuk bayi, nanti saya tunjukin. Well, like this. Ya, ini dalam depannya. Jadi sebetulnya ini ya sudah bersih. Saya paling tidak betah kalau mobil kotor ya. Ya, seperti ini. Ya, ini belakangnya. Ya, oke lah. Dan ini memakan waktu berapa ya? Berapa lama? Ya sejam lah. Tapi saya berhenti dulu karena anak saya sudah menangis. Minta ditetein, maksudnya minta disusuin. Ya, jadi ya ini Alfa Romeo ini, jadi ini mobil Itali.
Ini saya beli nggak baru kok, belinya second karena kalau beli baru ya budget tidak cukup. Ini sangat fun untuk drive karena ini ada apa ya ini? Jadi bikin sport mode gitu. Jadi lebih sensitif. Jadi kalau digas tuh lebih kencang. Kita akan lihat luarnya gitu seperti apa. Ini tulisannya Giulietta, tapi bacanya Giulietta. Ini belakangnya. Dan selesai saya cuci mobil ini, saya merasa sangat senang. Nggak tahu ya, hati bahagia karena mobil sudah bersih. Well, ya. Ini mobil saya. Mobil hadiah dari suami saya. Ya, tadi saya, oh my gosh, what's wrong with my hair? Sudah mencuci mobil saya, kendaraan saya yang biasa saya pakai sehari-hari. Sekarang saya sudah terlihat kusam, belum mandi dari pagi ya. Tadi saya cuci mobil, sekarang saya mau cuci diri saya dulu. Mau lihat seperti apa? Enak aja. Nimbole lialah. Ya, jadi saya mau mandi dulu biar saya segar, karena sebentar lagi saya harus jemput anak saya yang pertama. So, see you. Ya, saya sudah selesai mandi, tapi saya tidak tahu kenapa saya hair dryer nih rambut jadi kayak singa begini ya. Well, thank you sudah menonton tadi perjalanan saya mencuci si Puci. And yeah, because kita menghemat duit di sini, jadi yeah, jadi mending cuci sendiri. And kalau kita cuci sendiri juga lebih bersih ya. Jadi kita tahu detil-detil yang kotor. Jadi kita sikat. Ya, yeah, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe and like. Kalau suka, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Alright, bye-bye. See you next video. Bye.